balik lagi di YouTube channel si Varian TV. Kali ini aku akan apain ya? Bahas burung murai. Ini kemarin habis, alhamdulillah habis cuan teman-teman. Burungnya 2 sold out ya, yang perkawinan umur usia 1 sama yang 2 bulan. Tapi ada burung 2 keluar, burung 2 masuk. Jadi sebenarnya untung apa rugi ini? Dia kalau terlalu jinak ya. Oke, mari kita bahas enakan panen murai trotolan itu usia 1-2 hari atau 1 minggu. Ini perbandingannya, ini yang 2 hari udah dipanen ya teman-teman. Sebenarnya ini enak sih ya, jadi si burungnya tuh nurut. Kita rawat kan dari 2 hari, makannya juga teratur, kita yang atur. Mau dikasih jangkrik, dikasih pur atau apa, jadi gizinya itu bisa diatur ya teman-teman, gizinya seimbang gitu. Nah, ini bagus juga, cuman lebih ekstra ya untuk lampu, mungkin agak 24 jam. Nah, ini kita akan panen yang usia 1 minggu. Ini waktu 1-2 hari dan 1 minggu kita panen. Ternyata setelah dipanen, langsung sehari setelah panen ini tuh langsung gak mandiri sih, cuman langsung nangkring teman-teman. Enaknya tuh itu, jadi dirawat dulu sama induknya sekitar 1 minggu, kita tinggal ngelanjutin. Lebih enak mana sih, 1-2 hari dipanen atau 1 minggu? Ya, ada perbedaannya sih ya teman-teman. Kalau 1-2 hari itu enaknya kita yang atur ya. Kalau 1 minggu kan udah agak bandel gitu, udah bisa terbang kesana kemari, udah bisa nangkring. Tapi untungnya ini masih nurut teman-teman, walaupun kita ambil 1 minggu ya, udah dirawat sama induknya, tapi dia masih mau diloloh. Ya, sama-sama enak sih, ada kelebihan dan kekurangan ya. Ini untung si indukannya pinter. Kalau indukannya pinter sih bagus ya, 1 minggu. Cuman nanti waktu kawinnya lagi tuh agak tertunda gitu. Jadi mana sih, tinggal pilih aja teman-teman, bisa dipanen 1-2 hari atau 1 minggu. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalkan 1-2 hari itu lebih ekstra ya. Nah, kalau ini tinggal nerusin dari induknya. Cuman memang agak lambat nanti proses kawinnya lagi, induknya untuk bertelur lagi. Agak nunggunya agak lama ya.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe si Parian TV. Kalau teman-teman suka dengan video aku. Terima kasih.